Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla azahul a'ma. Sudah gak ada. Mama hanya seorang mengurus anak tiga gitu. Sedih banget. Sudah gak ada bapak. Jadi mama berjuang sendiri gitu. Gitu. Boleh gak bapak? Ah lihat, pengen kasur nggak? Ini kasurnya kecil, coba kamu ke situ. Oh, kalau tidur di sini. Masya Allah, padahal ini kamu pernah juara apa? Juara MTQ tadi. MTQ, masya Allah. Dan tidur hanya beralaskan, ini bukan kasur tuh neng, surpet tapi betah aja nyamannya. Nyaman. Pengen nyaman, punya kasur. Pengen punya kasur. Pengen. Ini kamarnya. Oh, itu ngajinya di sini katanya tuh. Masya Allah. Salapan sasih lamina, tapi indung tepundung. Di minggu ka minggu indung nunggu-nunggu, najan susah tapi indung tetep bunga. Di bulan ka bulan pinu pangorbanan, najan ribu tapi indung tenganggu. Siang wangi indung merdi kahiyang bidi, butuh nindi walagri lahir ke bumi. Taya mangsa buka wiwal namplok genggahnya, bagja Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat Jati Purwa. Kali ini saya akan berbagi lagi jelajah perkampungan ya. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa jumpa lagi dan kolab lagi dengan HDW Channel sahabat tuh. Di situ itu yaitu YouTuber dari Garut, masya Allah ya. Ini saya juga sambil belajar nih sahabat. Bisa dilihat ya, sangat indah sekali tuh tempatnya. Masya Allah, ini Kampung Cibadak kalau nggak salah. Kampung Cibadak. Oh, Kampung Cibadak ya. Kampung Cibadak desanya Purwaraharja Kabupaten Tasikmalaya ya.
Masya Allah. Tuh ini di sini perkampungannya, kita pengen tahu perkampungan yang ada di bawah sini. Mudah-mudahan kita menemukan sesuatu ya. Dan nah ini ada warga, kita tanyain ya. Neng, assalamualaikum Neng, mau kemana? Waalaikumsalam. Aduh. Ini sudah menjemput Adi. Oh, sekolah, pulang sekolah? Iya, sekolah. Oh. Sekolah apa? Madrasah. Madrasah? Iya. Oh, dari sekolah. Emang kamu sekolah juga ini? Belum? Iya, sekolah belum pulang, langsung menjemput adik. Sekolahnya di mana? Di SMA. SMA? Ya. Oh, bukan Aliyah ya, SMA. Bukan. Jauh dong di mana sekolahnya? Jauh. Kalau dari sini emang harus jalan kaki? Iya, jalan kaki. Misalnya nggak ada kendaraan? Atau misalnya ada ojek atau apa gitu? Ada ojek tapi kadang nggak punya uang. Oh gitu ya, jadi jalan kaki ya. Masya Allah. Oh ini adiknya siapa namanya? Jahra. Jahra, sini lihat Jahra. Masya Allah, Jahra ya namanya. Oh jadi pulang sekolah SMA, terus ngejemput adiknya? Sekolah madrasah. Sekolah madrasah, oh gitu. Emang mamahnya kemana? Ada di rumah. Kalau jam segini waktunya masak. Oh gitu. Terus kenapa nggak dijemput sama ayah? Sudah nggak ada. Hah? Ya sudah nggak ada, sudah meninggal. Oh jadi ayah udah nggak ada. Sudah nggak ada. Masya Allah, kita ketemu sama gadis yatim ya. Namanya siapa? Upi. Siapa? Upi. Upi. Iya. Upi apa? Dede Lutfi Alawiyah. Nama panggilannya, panggilannya Upi. Upi. Jadi Dede Lutfi Alawiyah. Awaliyah. Awaliyah dipanggilnya? Upi. Upi. Aduh, Masya Allah. Sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 berarti kelas 3. Iya, kelas 3. Mau keluar ya? Iya. Masya Allah. Jadi Bapak udah gak ada berapa tahun? Sudah 9 bulan. Oh, 9 bulan. Jadi kalau juga misalnya pulang sekolah, kamu yang bawa adik gitu ya? Iya, yang menjemput tiap hari. Yang menjemput tiap hari. Mama yang masak? Iya. Mama yang masak gitu ya. Benar tiap hari dijemput? Benar. Masya Allah, ya udah. Punya kakak? Enggak. Anak ke satu. Oh kamu anak ke satu ya. Punya adik. Punya. Ini selain ini ada lagi? Ada. Oh yang mana? Yang kedua SMP kelas 1. SMP kelas 1. Oh jadi 3 mama semuanya. Iya. Oh gitu. Jadi kalau ini kampung apa? Cibadak. Cibadak ya? Iya. Cibadak. Kalau A ikut boleh gak? Boleh. Ah, pengen tahu rumahnya di mana? Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah yuk. Dimana rumahnya? Jauh gak? Lumayan ya. Oh ini jadi nganterin adik. Oh ini di sini rumahnya ya, iya. Masya Allah. Ya udah nggak apa-apa di sini aja nih. Ayo ke rumah. Aja nggak apa-apa di sini. Mama ada? Ada lagi masak. Oh mama lagi masak. Ya udah sambil itu aja. Alhamdulillah kita ketemu sama Lutfi ya. Iya. Lutfi asli mah tadi teh apa? Dede Lutfi Awaliyah. Dede. Dede Lutfi Awaliyah. Dede Lutfi Awaliyah. Masya Allah sekarang udah kelas 3 dan itu adiknya siapa? Jahra, cantik banget Jahra. Masya Allah. Jadi tiap hari jalan kaki? Iya, tiap hari jalan kaki. Pagi berangkat jam berapa? Paling jam 6 dari rumah. Jam 6 dari rumah. Kalau jalan kaki berapa jam ke sekolah? Paling setengah jam. Kalau jalan kaki, kalau naik motor ikut ke teman 15 menit. Oh, 15 menit nyampe. Ya. Jadi hampir setengah jam lebih lah ya. Ya. Pernah kesiangan ya? Pernah. Gimana tuh kalau kesiangan? Karena jalan kaki dan terlambat, harusnya angkat sekolah jam 5:30 malah jam 6. Karena nunggu mamah masak dulu lama. Gitu ya. Jadi untuk sarapan biasanya mamah ya? Iya. Mau mencari dulu untuk sarapan pagi. Maksudnya mencari gimana?
Contohnya daun singkong, ngambil dulu dari kebun. Oh, jadi lauk pauknya hanya daun-daunan? Iya, dari masa kebun sih? Asli. Jadi kalau makan cuma daun singkong? Iya. Daun singkong sama apa lagi kalau sarapan? Sama dari sawah gitu, apa? Kayak genjer, kayak gitu. Oh gitu, jadi makannya kebanyakan daun-daunan gitu ya. Daun-daunan dimakan supaya yang penting buat sarapan aja ya. Yang penting kenyang gitu. Yang penting kenyang. Jara di sini, Jara duduknya. Nah di sini, di depan teteh. Nah itu ya, jadi yang penting kenyang katanya. Emang nggak pernah makan yang enak, misalnya daging gitu, ayam atau daging apa? Pernah daging, tapi kalau dikasih orang lain. Gitu. Kalau juga misalnya kalau nggak ada, berarti makan seadanya. Seadanya. Makan daun singkong doang. Ya paling nasi tambah garam gitu. Setelah ayah tidak tiada, berarti hanya mama yang membiayain. Iya. Terus kalau menurut kamu gimana melihat mama sekarang yang harus biayain? Kasian banget karena perjuangannya yang tiada itu. Perjuangan mama ya, gimana menurut kamu? Mama hanya seorang mengurus anak tiga gitu. Gak ada bapak. Beda banget kehidupan setelah tidak ada bapak, karena tidak ada yang ngasih uang ke mama. Jadi mama berjuang sendiri gitu. Dulu emang kalau ada bapak gimana? Kalau ada bapak, suka bapak yang kerja gitu. Suka bapak yang kerja? Iya. Makan mengurus rumah tangga. Makan juga ada gitu, apapun ada juga. Setelah bapak nggak ada, mama? Iya, mama sendiri, jadi makan seadanya. Makan seadanya gitu ya. Dari mana mama biasanya? Mama suka kerja di kebun. Berapa pendapatannya? Paling 30 per hari. Itu juga tidak cukup untuk sehari-hari. Kalau kamu dikasih jajan berapa? 3.000. 3.000? Iya. Cukup 3.000? Dicukup-cukupin aja, karena gak ada lagi. Pernah gak marah, mah kenapa 3.000 ngasihnya? Pernah, tapi ingat lagi dengan keadaan yang seperti ini. Ya, keadaan jadi kamu nerima ya, walaupun 3.000 rupiah juga. Pernah gak misalnya gak jajan di sekolah? Karena pernah. Terus gimana? Kata teman-teman? Suka dikasih sama teman. Alhamdulillah. Kak, temen juga ada yang baik nggak sih? Baik, amin. Baik ya. Masya Allah. Punya prestasi apa di sekolah? Kalau di sekolah pernah jadi prestasi MTQ juara ketiga. Masya Allah. Oh, juara MTQ? Iya, suka solawatan. Masya Allah, suka solawatan. Luar biasa ya. Karena emang ada turunan dari bapak atau gimana? Nggak tahu. Tidak. Bapak emang dulu kerja atau misalnya guru ngaji atau apa? Iya, guru ngaji. Oh, tapi pantesan, berarti turunan bapak. Ada turunan dari bapak. Ya, tapi apa? Guru ngaji kitab itu bukan kuro. Oh, bukan kuro. Tapi kamu bisa kuro? Insya Allah. Insya Allah, kalau tahfiz? Jarang. Tapi jarang ya. Kuro. Ini bisa ngaji nggak, Jahra? Bisa. Bisa ngaji apa, Jahra, bisanya? Kuro. Boleh dicobain? Mau ditalar atau pakai itu? Pakai Quran. Pakai Quran. Ya udah tuh, sok. Diambilin dulu. Kori, tolong. Oh, ini siapa? Kori namanya. Coba sini. Oh, ini Adek.
Sini, 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 duduk. Masya Allah. Wah, ini mah tiga bidadari ya. Masya Allah, luar biasa. Kalau ini namanya? Kori. Kori, kelas berapa Kori? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Iya. Itu Zahra. Hah? Ya, benar ya? Zahra masih TK apa, Un? 1 SD. 1 SD. Iya. Dan dia yang paling besarnya Kori. Lutfi. Ya. Lutfi. Lupa Lutfi. Coba Lut, apa yang dengar? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idqala ibra namanya Kori juga bisa ya? Bisa. Namanya kan Kori, berarti bisa Kori ah? Bisa. Sedikit om pengen denger. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Azza'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'ata lahu tasadda wa ma alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa'ata anhu talaha kalla innaha tadakiroh faman sya'a dakaroh fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaroh. Masya Allah, ini tiga-tiganya pinter Kori ya. Masya Allah, namanya juga Kori, pinter juga Kori. Kalau Zahra bisa gak? Ya, Lutfi tadi kan nanya lagi ke Lutfi nih ya. Mama ada? Ada. Mama ada ya. Nanti pengen ngobrol sama mama, pengen tahu kesehariannya. Dan kalau Lutfi satu, tadi keinginan yang paling besarnya pengen apa? Pengen punya motor buat sekolah. Biar gak jalan kaki gitu ya? Iya.
Ya, kenapa emang? Karena capek setiap hari jalan kaki. Orang lain ke motor, saya jalan kaki sama adik bareng berdua. Oh, jadi kenapa kamu pengen motor? Karena mungkin satu, kamu jalan kaki. Ya. Terus ngambil adik juga. Ya. Bareng sama adik sekolah. Bareng sama adik sekolah gitu kan, jalan kaki. Kori juga jalan kaki. Iya. Kalau sekolah bareng enggak? Bareng. Tapi bareng kalau pulang, tiga-tiganya maksudnya? Bareng. Oh, bareng. Bareng. Bareng sama kamu? Bareng. Ya misalnya kamu berangkat nih ke SD dulu atau ke Kori dulu? Ke SD dulu. Karena kelewatan. Oh, gitu ya, ke SD. Terus Kori? SMP. Bareng sama kamu? Bareng. Mm-hmm. Kelewat juga. Oh, kelewat juga. Berarti yang paling ujung kamu? Iya. Oh, jadi Lutfi yang paling ujung. Bismillah ya, mudah-mudahan rezekinya dari mana saja. Amin. Tapi emang kalau sekarang kamu udah punya tabungan belum? Belum. Belum. Dari mana ya? Tabungannya juga. Tapi pernah nabung enggak? Pernah. Berapa? Paling dapat 200.000. Mm-hmm. Mau beli baju sekolah. Ini baju sekolah hasil dari nabung. Hah? Baju sekolah ini hasil dari nabung? Iya. Dapat berapa waktu itu? 200.000. Dapat 200.000 kamu belikan? Seragam sekolah. Seragam sekolah. Terus? Cuma dapat seragam sekolah dong? Iya. Sepatunya nggak dapat? Sepatu bekas. Dari? Dikasih dari saudara. Oh, gitu. Nabung uang dari mana? Uang hasil dari uang jajan? Iya, dari uang jajan disisihkan 500, 1000. Itu yang disisihkan 500, 1000. Masa luar biasa. Yaudah, boleh ke dalam nggak? Boleh. Ada mama ya? Ada. Ada. Ya udah, yuk ke dalam yuk. Yuk. Ini. Nah, di situ. Boleh nggak apa-apa? Ah, lihat. Hah? Nah, masya Allah. Pengen kasur nggak? Ini kasurnya kecil, coba kamu ke situ. Oh, kalau tidur di sini. Iya. Masya Allah. Padahal ini, kamu pernah juara apa? Juara MTQ tadi. MTQ tadi teh. Juara MTQ ke? Ke desa, sekolah. Sedesa, sekolah. Sekabupaten pernah? Belum. Belum pernah. Masya Allah. Dan tidur hanya beralaskan. Ini bukan kasur atuh, Neng. Surpet ya namanya kalau ini. Surpet. Tapi betah aja nyamannya. Nyaman. Pengen nyaman punya kasur? Nyamanin. Pengen punya kasur? Pengen. Sini letihnya, untuk ini kamarnya ya. Oh, itu ngajinya di sini katanya tuh, masya Allah. Yuk ke mama, di mama di mana? Di dapur. Dapur yuk. Masya Allah. Oh, ini mamahnya. Iya. Masya Allah, mas sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu sama mamah mah, siapa nama kamu? Ibu Neni. Ibu Neni. Ibu Neni. Neni apa mah? Neni Nur Aini. Neni Nur Aini. Jadi alhamdulillah nih kita sobat muda ketemu tadi, ketemu sama Lutfi, sama Kori, sama Zahra. Cantik banget Zahra ya. Dan alhamdulillah sekarang ketemu sama mamahnya hari ini. Tadi mah sempat ngobrol-ngobrol, nggak apa-apa di jalan tadi kita ikutin ke sini ke rumah gitu, nggak apa-apa mah? Nggak apa-apa. Mama umur berapa sekarang? 36. 36. Masih muda mah. 36. Ditinggalkan udah berapa bulan? Udah mau 1 tahun. Udah mau 1 tahun. Iya. Itu karena apa dulu? Punya penyakit. Penyakit apa? Tumor paru kiri. Tumor di paru-paru. Gitu. Iya. Bolak-balik ke Bandung 8 kali di kemo. Bolak-balik 6 bulan, 3 minggu sekali ke Bandung ninggalin anak bertiga di rumah di sini. Ini ditinggalin. Iya. Dititipin sama tetangga. Dititipin sama tetangga untuk kesembuhan almarhum. Iya. Untuk kesembuhan almarhum dan
Setelah itu berapa hari? Setelah sampai berobat, waktu dulu harusnya di CT scan balik lagi ke Bandung karena enggak ada biaya buat ongkos bolak-balik. Yeah. Di stop. Tapi udah 6 kali di kemo, katanya harus dilihat lagi di dalam masih ada. Tapi waktu itu udah enggak punya uang, udah pinjam, sekarang juga masih punya utang bekas ongkos bolak-balik ke Bandung. Berapa? 5 juta. Mau punya utang 5 juta. Utang 5 juta ke siapa, Mak? Ke tetangga pinjam. Pinjam. Yang sekarang belum kebayar. Belum. Belum terlunasi. Belum. Karena mau dari mana ini? Ya. Emang kesalahan Mama apa? Kerja buruh. Pada orang lain. Sehari dapat berapa? 30.000. 30.000. 30.000 harus menafkahi 3 anak ya. SMA, SMP, SD. Masya Allah, kuat banget ya. Mama istri yang soleha, terus amin. Doakan buat almarhum, mudah-mudahan almarhum di sana terus mendoakan juga buat anak-anaknya supaya amin. Jauh lebih baik. Dan saya juga cukup terharu tadi melihat Lutfi katanya pinter Kori, ya Mak ya. Kori juga pinter, gitu, juga ya. Doakan. Gimana doanya Kori kalau untuk ayah? Kori. Semoga husnul khatimah. Semoga husnul khatimah. Ya, diterima surganya Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setiap udah sholat ya doanya. Iya. Lutfi. Husnul khatimah ditempatkan di yang terbaik oleh Allah. Amin. Tadi ini kita bercerita juga ke Lutfi Mah bahwa sekolah jalan kaki. Iya. Sekolah jalan kaki. Dan ini emang benar kalau juga misalnya sekolah barengan, Mah? Iya, barengan. Barengan? Iya. Pulangnya? Pulangnya kalau yang kecil jam 10. Enggak dianterin sama mama? Enggak, habis gimana kan harus kerja. Oh, jadi mama kerja? Iya. Ini pada berangkat sendiri-sendiri iya, masing-masing? Tiap hari. Soalnya pada mandiri ya. Pada mandiri semua. Pengennya keinginan mama sekarang apa? Untuk anak-anak. Pengen membiayai anak-anak buat sekolah sehari-hari. Mudah-mudahan jadi orang yang sukses. Amin. Karena mungkin tadi juga bilang baju juga ini beli hasil nabung uang jajan atau dikasih sama orang gitu mah. Iya, ada yang ngasih. Jadi keinginannya satu, kalau tadi mama punya hutang pengen dilunasin. Iya. Sebesar 5 juta ya. Yang dilunasin, terus juga bisa ngebiayain dari Lutfi sampai Kori dan Jahra. Pernah gak misalnya mama kepikiran ini dari mana ngebiayain? Ya kepikiran, mudah-mudahan ada rezekinya dari mana aja. Ada yang membantu anak-anak. Amin. Insya Allah. Untuk sekarang nih, Mak, untuk keperluan Lutfi, Kori, ini apa yang paling sekarang mendesak? Motor, biar enggak jalan biar kaki, capek, kasihan.
Terus untuk peralatan sekolah? Untuk peralatan sekolah, baju, sepatu. HP yang ini belum punya. Kalau di sekolah kan sekarang mah belajar teh harus punya HP. Itu ya. Oh, tapi iya, nggak punya. Dari mana biasanya Kori? Kalau nggak ada handphone. Dari teman. Pinjam gitu. Pinjam, lihat. Mama sendiri sekarang keinginannya itu ya, intinya pengen bahagiain anak-anak Kema ya. Iya. Mudah-mudahan jauh lebih baik. Amin. Dan almarhum juga bisa mendapatkan apa namanya di alam kuburnya dicangkeun kalau Sundanya nyama ya. Amin. Amin. Dan juga di surganya Allah. Mm. Pengen dengar doanya Jahat. Apa? Buat ayah. Jahara pengen apa aja? Pengen apa? Jahara pengen apa sih? Pengen benerin rumah katanya. Benerin rumah. Pengen kayak orang lain, cat rumahnya. Emang, iya. Takut roboh. Apalagi Jahara, pengen apa aja? Pengen apa? Ya udah, masih kecil. Karena kita juga masih banyak yang lain ya, Ma. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Lutfi, lu jangan nangis terus. Sedih kalau teringat Bapak. Bapak, iya. Sedih ya. Karena gak ada lagi dulu tulang punggung. Sekarang siapa ya, Ma? Saya sendiri. Sendiri. Nah, ini keluarga yang sangat luar biasa. Punya anak-anak yang soleha. Jahra, Kori, Lutfi, semuanya bisa ngaji gitu kan. Nah itu harus bisa ngaji, harus hafal, nanti bisa mendoakan ayah gitu kan. Siapa lagi yang mendoakan coba? Ya kan? Anak-anak. Anak-anak yang soleha. Nah itu mungkin Mama semuanya terima kasih. Udah ngajak ngobrol kita di sini, insya Allah kalau ada rezeki lagi saya kesini lagi. Iya. Insya Allah berapapun itu, insya Allah saya akan kesini lagi. Silakan kalau juga misalnya pengen berbagi, ada nomor di bawah ini untuk bisa langsung dihubungi. Mama, terima kasih semuanya. Kita pamit aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salapan sasih famina. Urang dikandungku indung, salapan sasih lamina, tapi indung tepundung. Ti minggu ka minggu indung nunggu-nunggu, najan susah tapi indung tetep bunga. Di bulan ke bulan pinu pangorbanan, najan ribut tapi indung teu nganggu. Siang wengi indung